kalau ditanya lukisan apa yang paling mahal yang pernah terjual di sebuah balai lelang, jawabannya adalah lukisan Da Vinci yang berjudul Salvator Mundi. Ya, ini lukisan tentang Yesus atau Nabi Isa. Ukurannya cuma 66 x 45 cm. Sebenarnya Salvator Mundi itu artinya adalah penyelamat dunia. Posenya Yesus mengangkat tangan kanan dan kemudian tangan kiri itu memegang bola dunia. Lukisan ini sebenarnya pernah hilang. Hingga akhirnya pada tahun 1900 dibeli oleh seorang bangsawan Inggris yang bernama Charles Robinson. Cukup lama dipegang, kemudian hilang lagi, dan tahu tidak, ya pada tahun 2017 lukisan ini laku seharga $450 juta. 6 triliun lebih ya, hampir 7 triliun. Bayangkan, lukisan yang sangat kecil laku 7 triliun. Dan yang lebih mengagetkan lagi, pembelinya Anda tahu siapa? Orang Jepang? Tidak. Orang terkaya di dunia yang ada di Amerika? Tidak. Pembelinya adalah seorang pangeran dari Arab. Pangeran dari Arab membeli lukisan bergambar Yesus.